Bagaimana menjaga hormon anak remaja agar berkembang dengan baik dan maksimal? Pertama, salurkan hormon itu. Ya, maksudnya salurkan hormon itu apa? Ada anak ya, bisa jadi dia punya punya hormon yang berlebih, contoh punya anak laki-laki. Kadang-kadang yang dibutuhkan cuma pelukan aja, dia mukul-mukul gitu kan, senengnya mukul-mukul atau apalah. Macam-macam tindakan tuh kadang-kadang itu cuma butuh dipeluk aja. Salurin hormonnya, dipeluk, dirangkul gitu. Nah, yang kedua apa? Jangan kasih yang bikin hormonnya kacau. Ya, makanan kayak mungkin makanan-makanan yang tadi yang tinggi gula, tinggi lemak, biasanya itu juga mengganggu hormonnya. Ya, atau yang sifatnya namanya endocrine disruptor. Endocrine disruptor nanti coba lihat apa.